Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Pagi ini kita berada di kolam pemancingan. Ini tuh kolam pemancingan dan lesehan. Jadi teman-teman yang hobinya mancing bisa mancing, atau mungkin sekedar menikmati suasana di sini juga boleh, karena ada lesehannya, ada gazebo-gazeboan kayak gitu. Terus mancingnya juga ini tuh gratis, masuknya benar-benar gratis. Ayo kita masuk, kita lihat-lihat suasana di dalamnya seperti apa, seberapa seru dan kayak gimana sih tempatnya. Yuk, dipandu sama Mas Haidar. Jadi pertama kali kita masuk benar-benar free, nggak ada tiket masuk atau apapun. Dan ini adalah tempat beli makanan sama minuman. Dari makanan berat, makanan ringan ada ya di sini. Terus lanjut lagi masuk, kita ketemu gazebo yang pertama. Jadi kalau di sini bisa menghadap langsung ke kolam pemancingan, dan ini tempat pemancingan pertama. Sederet yang sana itu banyak sekali ya pemancing. Untuk ikannya nanti bisa langsung dimasak di sini. Jadi ikannya dihargai sekilo berapa, terus nanti mau dimasak apa. Ada apa ini namanya, kuah-kuahan, ada sambal-sambalan juga ada. Jadi terserah sesuai selera dari teman-teman mau dimasak apa, ikan hasil pancingannya tadi. Atau mungkin kalau enggak hobi mancing bisa lesehan di sini. Untuk fasilitasnya selain makanan tadi ada musola, tempat wudhunya di samping sini. Dan di sebelahnya nanti, di sebelah sana sih, sebelah kiri ini ada toilet. Untuk toiletnya berbayar ya seikhlasnya. Kalau di sini jadi tulisin 2000, karena memang air di sini didatangkan dari luar ya, karena memang kondisi air ini sungai, belakang ini sungai, dan sungainya agak keruh. Jadi kalau untuk wudhu ataupun ke toilet kurang bersih, jadi ngambil dari luar. Untuk beli air tersebut telah uang 2000. Selain gazebo-gazebo kecil yang mampu menampung 4 atau 6, di sini juga bisa diadakan pertemuan ya, sederhana sekali, karena memang di sini suasananya suasana alam. Jadi kalau teman-teman lihat ini, sebelah kanan itu adalah sungai, dan sebelah kirinya langsung itu tambak untuk pemancingan. Jadi ada ikan bandeng dan teman-temannya, kebanyakan sih ikan bandeng sih ya. Dan di sini kalau teman-teman booking nanti bisa disiapkan. Kalau kali ini masih kosong ya, masih sepi pengunjung, karena memang kita datang ke sini di acara 17 Agustusan. Jadi orang-orang sibuk dengan 17 Agustusan. Kita di sini main untuk melihat suasana tenangnya alam. Jadi ini benar-benar asli, sungai asli, bukan buatan. Sungai sendiri ini terhubung ke Kalimiring sama Teluk Kalimiring, jadi terhubung ke laut. Jadi ikan-ikan yang masuk ke sungai ini bisa dibilang ikan air payau, karena memang perpaduan antara sungai dan air asin. Jadi ikan dari laut masuk, ikan sungai juga ada. Ini adalah gazebo-gazebonya. Jadi gazebonya itu menghadap ke tambak, ada juga yang menghadap ke sungai. Nah, ini sungainya. Ini sungai menuju ke laut, dan satu sisinya ke aliran sungai Kalimiring. Wow, bagus banget kan. Jadi sebelah kirinya adalah sungai Kalimiring, dan sebelah kanannya, sebelah kanannya sungai Kalimiring, dan sebelah kirinya adalah tambak kolam pemancingan. Untuk kapasitas kumpul-kumpulnya ini lumayan besar ya, lumayan besar banget. Jadi mampu menampung banyak orang di sini. Beruntungnya di sini pas nggak terlalu ramai. Jadi kita benar-benar bisa menikmati suasana alam yang sejuk. Ada banyak suara burung, cuma kita silent ya, karena memang suara burungnya bercampur sama suara orang-orang yang lain. Jadi kita silent.
Untuk jenis tanamannya sendiri di sini benar-benar karena memang dekat sama laut, ada mangrove, ada kayu-kayu yang benar-benar di muara-muara kayak gitu. Dan spot-spot pemancingnya juga banyak. Jadi bukan cuma di tengah, di tepian juga banyak di mengelilingi tambak ikan ini. Karena memang ini tuh gratis, diminta para pengunjungnya kalau masuk ke sini ya sekedar beli makan atau minuman ringan gitu ya. Karena memang sudah digratiskan untuk masuk menikmati semuanya yang ada di sini. Dan tong-tong sampah juga tersedia ya, jarak beberapa meter untuk menghindari yang buang sampah sembarangan. Tuh lihat, suasananya benar-benar asri banget ya. Teman-teman bisa bawa pancingan sendiri, umpan sendiri, atau mungkin sewa pancingnya di sini. Pancingnya di sini boleh, jadi ada pancingannya, ada tempat menaruh ikan. Jadi kalau teman-teman dapat ikan bisa ada apa ini namanya kantong dengan jaring-jaring itu, jadi ikannya tidak mati digantungkan. Bukan cuma penghobi apa ini mancing ya yang kesini, rata-rata sih bawa keluarganya kesini sekedar menikmati suasana muara di sungai yang sangat sejuk. Walaupun mataharinya terik, akan tetapi terasa sangat sejuk karena memang hembusan angin dan rimbunnya pohon-pohon mangrove yang ada di sekitar pemancingan membuat suasananya jadi nggak terasa panas. Walaupun ini benar-benar mataharinya sangat terik banget ya, ini tuh jam 10-an ke atas. Jadi jika teman-teman sehabis mancing terus dapat ikan, nah ini salah satunya ya, dapat ikan satu. Kalau teman-teman mau langsung dimasakin bisa langsung dibawa ke tempat yang depan tadi ya, tempat beli makanan minuman. Untuk harganya sendiri sih benar-benar relatif terjangkau ya pada umumnya gitu, jadi nggak dimahalin kayak gimana gitu. Terus juga untuk mau dimasakin seperti apa, teman-teman bisa request, bisa sayur kuning atau mungkin masakan khasnya Manyar. Juga ada kayak bandeng kropo atau mungkin sambal-sambalan, pare goreng dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, ini itu lokasinya berada di Kalimireng, di Desa Manyar, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Jadi kalau teman-teman dari luar kota bisa menuju ke Manyar Tugu, terus masuk lurus ke dalam, terus nanti ketemu sama ini. Karena memang kalau bisa dikatakan ini itu hampir ujungnya Manyar ya, walaupun masih bisa berjalan lagi ke sana, ke dermaga, bukan dermaga, jembatan kayu yang menghubungkan kawasan JP sama Manyar itu sendiri. Di samping pemancingan ini juga ada perahu-perahu nelayan di sekitaran Kalimireng yang bisa teman-teman sewa untuk sekedar menyusuri sungai atau Kalimireng ini sampai menuju ke laut. Jadi teman-teman kalau mungkin sehabis mancing di sini terus pengen ngerasain mancing di laut, bisa menyewa perahu menuju ke laut biaya sewanya juga nggak mahal-mahal banget. Untuk spot selfie-nya teman-teman bisa memilih tempat, karena baik di sini banyak tempat. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bawa drone ya, bagus-bagus banget kalau pakai drone. Terus untuk kesini juga bisa pakai roda 2 ataupun roda 4. Untuk roda 4 teman-teman bisa parkir di sebelah warung, nanti berjalan enggak jauh juga sih, paling beberapa meter aja. Tapi kalau pakai roda 2 bisa langsung di depan si kolam pemancingan dan lesehan ini.
Untuk jam bukanya, buka dari jam 6 sampai jam 5 untuk warung makannya. Tapi kalau untuk mancingnya bisa sampai seselesainya teman-teman, sepuasnya teman-teman. Cuma kalau mau beli makanan minuman tutupnya sampai jam 5 saja. Untuk jenis minumannya, aneka minuman kayak teh, kopi, dan aneka minuman buah yang lainnya. Kalau untuk makanannya, ada makanan yang pabrikan, ada juga makanan khasnya si Manyar, yaitu kenyol. Kenyol itu kayak empek-empek gitu, cuma di sini namanya kenyol, beda sih sama empek-empek, cuma bahannya sama, dari ikan sama tepung. Dan ada juga makanan-makanan lainnya. Jadi kalau di sini tidak diperkenankan bawa makanan atau minuman dari luar. Jadi teman-teman diminta untuk beli di sini karena memang harganya juga standar sih menurut saya. Dan ini adalah salah satu orang yang dapat ikan tuh. Dapat ikannya banyak banget karena memang mungkin saya sudah expert kali ya. Menurut teman-teman gimana nih lokasi pemancingannya ini, seperti apa pendapat kalian? Jadi kalau kalian mau tinggalkan komen, bisa ketik-ketik di kolom komentar. Untuk para penghobi pancing, ayo kumpul bareng di sini, mancing bareng sembari ada lesehannya. Lesehannya ini bisa pesan makanan sesuai keinginan kita, sesuai dengan menu yang ada ya. Untuk parkirnya juga lumayan luas, jadi kalau motor ada, mobil ada, jadi teman-teman bebas bawa roda 2 ataupun roda 4. Cuma kalau transportasi umum nggak ada, paling Gojek transportasi online aja. Dan keseruan ini bisa kalian manfaatkan di hari-hari biasa ataupun hari-hari libur. Jadi bawa ajak teman-teman atau mungkin keluarga, bisa seru-seruan di sini, makan-makan di sini sembari menikmati suasana alam yang segar. Karena memang udara yang dihasilkan oleh tanaman mangrove ini, kualitas udaranya sangat bagus sekali, sehingga bagus untuk kita, bagus untuk keluarga kita. Sampai jumpa.